Oke, sekarang kita akan mencari musola di Narita Airport, Terminal 2, lantai 1. Ini lumayan nih ya, tempat wudhunya. Tempatnya juga cukup luas nih musolanya. Tempat sepatu di dalam. Kemudian, ini tempat sepatunya. Tempatnya itu di area kedatangan ya. Kita lihat menggunakan aplikasi muslim. Sekarang sudah waktunya sholat zuhur, sesuaikan waktunya. Oke. Nah, ini di area kedatangan atau di lantai 1F. Nah, terus cirinya apa? Cirinya itu di pinggir sekali informasi. Nah, ini ada informasi, ini ada pamflet-pamflet. Nah, itu di situ. Ini jam operasi dari jam 6 sampai jam 23 aja. Jadi kalau terus 23 kita nggak bisa masuk di jam 6. Jam 6 pagi ya, berarti sholat subuh nggak bisa ya. Ya, seperti sholat zuhur bisa, atau sholat asar, sholat maghrib, sholat isya mungkin ya. Oke, kita tempat sepatu, kemudian kita simpan barang-barang sini, kemudian ya tempatnya cukup luas. Di atas juga ada arah kiblatnya. Sini ada peraturan-peraturannya. Intinya nggak bisa, nggak boleh tiduran di. Tapi bisa juga buat tempat istirahat sih. Tempat duduknya tutup dulu. Tutup dulu ya. Karena ini kan Ikhwan dan Ahmad telah ke perempuan di seat satu, jadi kita tutuplah untuk aman. Nah, ini airnya tinggal dipencet ke airnya. Oke, sip. Oke, nah, ini untuk penjaga batasnya hijabnya antara jamaah Ikhwan dan Ahmad. Ini cukup luas lah tempatnya, cuma ya emang gak ada mukena yang jelas, bawa mukena sendiri atau ya kalau enggak pakai kaos kaki aja ya, sedangkan kita pakai mukena telapak tangan. Untuk kiblatnya bisa di aplikasi yang tadi juga, langsung itu. Nah, ini kita udah pasang hijabnya. Oke, selamat datang di Narita Airport, barangkali bermanfaat untuk yang mencari musola di Narita Airport. Terima kasih.